sekolah. Jadi belajar itu ya bisa di sekolah, bisa di rumah. Sekolah itu adalah tempat belajar. Oleh karena itu, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, siswa belajar di rumah, dan itu adalah esensi pendidikan. Dan alhamdulillah, sekarang di zaman teknologi informasi, saya rasa itu tidak menjadi kendala yang bisa mengganggu proses pembelajaran, tetapi teknologi informasi itu bisa menjadi sarana untuk pembelajaran di rumah. Dan alhamdulillah, selama ini berjalan dengan baik. Setiap sekolah membuat jadwal pembelajaran setiap hari, sehingga guru-guru bisa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada, dan sampai hari ini itu berjalan dengan baik.